Ya, saudara, kecelakaan maut terjadi di Tol Solo Ngawi kilometer 522 pada Sabtu pagi. Sebuah mobil menabrak truk dari belakang hingga separuh badan mobil masuk kolong truk. Akibatnya pengendara mobil meninggal dunia, sementara dua penumpang terluka. Inilah video yang direkam warga saat korban kecelakaan dievakuasi ke mobil ambulans. Korban mengalami kecelakaan di Tol Solo Ngawi, tepatnya di kilometer 522B di Desa Krikilan, Seragen. Mobil korban ringsek setelah menabrak bagian belakang truk hingga separuh badan mobil masuk ke kolong truk. Dalam kejadian ini, pengemudi mobil meninggal dunia, sementara dua penumpang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Muar di Solo. Dari hasil olah TKP yang digelar aparat Polres Seragen, kecelakaan maut ini terjadi pada Sabtu dini hari atau menjelang subuh. Mobil yang membawa 5 penumpang melaju dan tiba-tiba hilang kendali lalu menabrak truk dari arah belakang. Diduga sopir mengantuk sehingga membuat laju mobil tidak terkendali. Hyundai Avega tersebut masuk ke bagian belakang tronton yang mengakibatkan satu korban meninggal dunia, dua korban luka berat mengalami cedera kepala, kemudian dua lagi alhamdulillah tidak luka sama sekali. Dalam kejadian ini, polisi menahan pengendara truk di Mapolres Seragen untuk dimintai keterangan. Heri Prasetyo melaporkan dari Seragen, Jawa Tengah.